makruhatun muta'alliqatun bisadaqati tatawu, makruh-makruh yang berhubungan dengan sadaqah sunat, at-tasadduq birradi, bersedekah dengan nang jelik, bersedekah dengan nang jelik. Ya tadi buah-buah nang buruk disedekahkan, baras-barasnya behulat bebubuk yang diberiakan. Nah, illa bisyai'aini, kecuali ada dua nang buruk tapi kada makruh. Napa? Atsaubil khaliq, baju buruk. Kalau kita baju bisin pakaian kita nang buruk sedekahkan, itu kada makruh. Nang kedua, wal auraqin naqdiyah, duit buruk kada apa-apa jua. Wal auraqin naqdiyah. Yang kedua, akhdus sadaqah, mengambil sadaqah, mimman ikhtalata maluhu biharamin, mengambil sadaqah dengan orang yang bercampur hartanya dengan yang haram, makruh juga, selama kita kada yakin nang diberiakannya itu dari yang haram. Kalau kita yakin nang diunjuknya itu nang haram, haram juga kita menerima. Akhdhu sadaqatihi mimman tasaddaqa alaihi bi bai'in aw ghairihi, mengambil sedekahnya dari orang yang ia bersedekah atasnya dengan jual atau seumpamanya. Kita memberiakan lawan orang barang, nah beri ikam. Kenapa pulang hendak lawan barang itu kita tukari pulang, nah kada makruh itu. Mau diambil kada boleh lagi sudah diberiakan itu. Ini ditukari makruh. Muharramatun muta'alliqatun bisadaqatit tatawu, barang hal-hal yang haram yang berhubungan dengan sadaqah sunat. At-tasadduqu bima yahtaju ilaihi li nafaqati 'iyalihi fi yaumihi wa lailatihi wa kiswatil fasli aw yahtajuhu ridainin la yarjulahu al-wafa' min jihatin zahirah. Bersedekah dengan yang ia perlu kepadanya untuk biaya anak bininya pada siang dan malamnya itu, dan pakaian bulan itu haram. Ini ada duit, amun ku sedekahkan ini, kayak apa ku memberi makan ini anak bini malam ini, esok hari gini kayak apa ku memberi makan ini. Nah, men sedekahkan itu adalah hukumnya haram. Karena itu nang berhak mestinya nang dinafkahkan kepada anak bini dahulu. Atau dia perlu itu sesuatu untuk hutangnya yang dia tidak mengharap bagi hutang itu melunasi dari jihad yang zahir. Duit ada 10 ribu, ada hutangnya 10 ribu orang. Amun nenekku beriakan, kayak apa kita membiari hutang? Nah, diberiakan haram membiari hutang itu dahulu. Layar juga, kecuali ada lilihatan kayaknya pocang membiari hutang, kayaknya ada jalan lain pulang duit datangnya, nah itu boleh aja. Ini nang kada ada jalan lain, kada ada jalan nang zahir untuk membayari hutang selain duit itu haram. Yang kedua, yang haram, al-mannu bisadaqah, man dengan sadaqah, menyebut-nyebut dengan sadaqah, wa huwa yubtilu ajraha, haram lagi kada berpahala pulang, membatalkan pahalanya. Kama qala sahibu sahbati zubat, wa sadaqatun nafli bil israri awla walil qaribi summal jari wa waktu hajatin wa fi syahri siyam wa huwa bimahtaja iyaluhu haram wa faridul hajati fihi ajrun biman lahu ala tirarin sabr. Kemudian kitab siyam hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.